Siapa kabar nih? Kembali lagi kita akan coba sharing tentang tutorial Photoshop cara membuat efek fantasi ya. Oke, seperti apa? Nah, kurang lebih nanti hasil layarnya akan seperti ini. Jadi apa namanya? Ada wanita di dalam bola dan bola itu terbakar di awan ya. Itu kenapa sebabnya diberi nama fantasi, karena tidak mungkin di dunia nyata, tapi sangat menarik efek ini untuk dipelajari ya. Oke ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kelihatannya seru ya. Seperti apa sih cara membuatnya? Oke, langsung saja kita nyalakan Photoshop kita. Nah, ini backgroundnya kita akan memakai foto langit seperti ini. Ada tiga lagi yang bisa Anda download di link pada deskripsi video. Apa saja sih gambar yang akan kita pakai? Yuk kita lihat sebentar. Nah, ini dia ada tiga gambar yang nantinya kita akan manipulasi untuk efek fantasi ini. Yang pertama gambar wanita seperti ini, kemudian gambar api, dan yang untuk backgroundnya yang tadi udah Anda lihat yaitu gambar langit seperti ini ya. Oke deh, langsung aja nih kita membuatnya. Oke, Bro Ensis, kita akan mengawali dengan membuat bola fantasinya ya. Oke, caranya buat file baru, file new. Nah, buat ukurannya sekitar 1400 pixel, width-nya, height-nya 1400 pixel. Background kontennya pilih yang transparan. Oke, kemudian oke. Oke, kemudian klik edit. Fill isi dengan 50% gray atau abu-abu ya. Modenya normal, opacity-nya 100%. Oke. Sudah jadi. Kemudian kita akan menambahkan efek lens frame di sini untuk memberi kesan bayangan cahaya ya, sehingga dia nanti bisa membentuk bola. Oke, klik filter, pilih render, pilih lens frame. Oke, nah arahkan ini di sekitar tengah. Oke, seperti ini. Pilih yang 105 mm prime. Brightness-nya 100%, kemudian oke. Oke ya, efek lens frame sudah diterapkan. Sekarang kita lanjut lagi. Kembali klik filter, distort, pilih polar coordinate. Oke. Nah, ini pilih yang polar to latitudinal, yang bawahnya nih. Sampai dia menuju ke atas seperti itu, kemudian oke. Oke, kemudian klik edit, transform, rotate 180 derajat. Nah, hingga dia menjadi ke bawah seperti itu ya. Jika sudah, kembali klik filter, distort lagi, pilih polar coordinate kembali. Oke, kali ini pilih yang atasnya yaitu rectangle atau polar. Nah, sehingga dia membentuk lingkaran seperti itu, kemudian oke. Oke ya. Sudah ya, sudah jadi bolanya. Nah, tinggal kita cropping ini. Nah, cara mengcroppingnya biar pas adalah, ingat ukurannya tadi saya menggunakan ukuran 1400 dibagi 2 berarti itu 700px ya, 700px. Nah, kita akan membuat view atau garis bantu untuk membuat ramuan seleksi ini, bola ini biar pas ya. Klik view, new guide. Kemudian pada horizontalnya, posisinya kita ubah menjadi 700
700 px ini tadi ya, 1400 dibagi 2 berarti 700 px. Nah, kemudian dia akan membentuk garis bantu di tengah seperti itu. Dan sekali lagi view new guide, pilih yang vertikal, kembali isikan 700 px, kemudian oke ya. Nah, jika sudah, kita akan menseleksi ini, pilih ellipse tool, arahkan di tengah ini. Nah, tanda plusnya, kemudian tarik. Nah, sampai dia apa namanya melingkari bola kita. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian klik kanan, pilih make selection. Fade radiusnya 0 pixel, anti alias, operationnya no selection. Kemudian oke. Nah, jika sudah, klik move tool. Oke. Tarik ke bola kita. Ke langit biru kita. Background tadi awal yang sudah kita masukkan ya. Nah, saya sengaja membuat ukuran bola ini lebih besar daripada ukuran background ya, untuk membuat apa namanya gambar bolanya ini lebih baik ya. Jika sudah, klik Ctrl T. Nah, Ctrl T ini pilih maintain aspect ratio, klik oke, ubah width-nya menjadi 60. Height-nya tidak usah diubah, dia akan mengikuti apa yang kita ubah di width-nya atau sebaliknya di height-nya seperti itu ya. Kemudian klik apply. Nah, kita putar sedikit, tekan Ctrl T kembali. Yang putih-putih itu di ada di bawah, terus yang apa namanya yang putih-putih kecilnya ada di atas seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian apply. Oke, kita pindahkan sedikit di sini di tengah ya. Nah, kurang lebih seperti kurang sedikit lagi boleh. Oops. Oke. Jika sudah, ubah layarnya menjadi overlay. Oke, kemudian tekan Ctrl J duplikasi layar tersebut. Oke, ini ubah layarnya menjadi multiplay. Oke, tambahkan filter effect untuk memberi kesan nyata ya. Klik filter, kemudian pilih filter galeri. Filter galeri. Sorry. L-nya agak pelok, R-nya. Pilih glass atau kaca. Nah, ini smooth-nya kurang lebih smoothness-nya 14, distortion-nya 5, teksturnya pilih yang kanvas. Scaling-nya 150% ya, 150%, kemudian oke. Nah, ini ubah opacity-nya kurang lebih menjadi berapa ya? 38 deh. Oke ya. Sudah membentuk bola dia. Nah, kemudian klik di bawah ini. Oke, tambahkan level. Oke, level. Nah, ini perhatikan. Kita hanya akan memberi ini layer 1 copy. Membeli level pada layer 1 copy, tidak semua layer yang ada di bawahnya. Nah, ya, caranya dengan menggunakan ini tanda padu kecil ini, kemudian pilih create clipping mask. Nah, clipping mask ini hanya merubah apa yang ada di bawahnya ya. Pengaturan yang di bawahnya tidak semua layer, jadi ini apa untuk khusus satu layer yang ingin kita terapkan saja. Create clipping mask di situ. Nah, oke, baru kita pindahkan sedikit sini. Nah, biar dia agak lebih hitam ya. Oke. Nah, ini boleh ditutup atau Anda bisa simpan. Siapa tahu Anda bisa memprogramkan bola ini lagi, terserah Anda. Oke, pack bolanya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat yang belakangnya ini apa menimbulkan efek sedikit efek 3 dimensi ya. Tekan Ctrl, kemudian klik pada layer 1 pada layer bola ini. Nah, sampai dia terseleksi seperti itu, kemudian sorot layer background, tekan Ctrl C. Oke, seperti itu ya. Kemudian klik filter, pilih blur, pilih gaussian blur.
Nah, sedikit saja blur-nya sampai dia belakangnya itu blur ya, 3. 4,0 ya, sedikit saja. 42. Nah, 4,9 kurang lebih. Kemudian oke. Okay. Nah, sudah sekarang kita akan membuat ini dibuat ini saja nih, grup untuk mempermudah Anda ya. Caranya tekan sorot layar 1, kemudian tekan kontrol, kemudian klik layar 1 copy, kemudian klik levelnya. Oke, kemudian tekan kontrol G. Nah, beri nama ini bola. Oke, sekarang tinggal apa namanya? Memasukkan foto wanitanya ya ke dalam. Oke, seperti apa caranya? Kita langsung lanjut terus. Oh ya, saya lupa sebelum memasukkan foto wanitanya kita tutup dulu nih bola ini dengan sedikit awan di bawah sini supaya memberi kesan apa ini namanya bola ini berada di atas awan, mengambang di atas awan seperti itu ya, kawan-kawan. Ini layar backgroundnya disorot, kemudian tekan Ctrl C. Oke, pindahkan ke paling atas di atas bola. Nah, seperti ini ya, sampai bolanya tertutup. Kemudian klik layer background copy ini, kemudian klik add layer mask di bawah ini. Oke, kemudian pilih penghapus. AI Eraser Tool, opacity-nya 50%, 51%, oke. Pilih yang soft round. Oke, ini buat menjadi lebih besar. Oke, kurang lebih sekitar 178. Oke. 178. Nah, ini kita apa namanya? Foreground-nya isi dengan warna putih dan background-nya hitam. Oh, terlalu opacity-nya terlalu kecil, kita ubah menjadi sekitar 83. Oke, hapus. Sampai bolanya muncul lagi ya. Nah, sampai dia bawahnya itu seolah-olah berada di atas awan ini. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ah, beres. Nah, jadi seolah-olah bola ini sedang mengambang di atas awan ya. Nah, jika sudah, kembali sorot layer 2. Layer 2 ini kemudian buka foto wanitanya. File open. Moment 1. Oke, moment 1 sudah dibuka. Nah, tarik dari tarik ke dalam foto yang edit. Oke, seperti ini ya. Nah, tempatkan di tengah. Oke, kemudian pilih Magic Wand Tool, toleransinya 22. Klik pada background putih si wanita ini. Oke, sampai dia terseleksi seperti itu. Kemudian klik filter. Select inverse untuk membalikannya. Nah, kemudian ya sudah, klik pada add layer mask. Nah, sampai backgroundnya itu hilang ya. Tidak ada nanya tersisa. Foto wanitanya.
Oke, foto wanitanya. Sudah, kita akan sedikit membuat penyesuaian terhadap foto si wanita ini ya. Kita akan sedikit membuat sentuhan-sentuhan. Oke, apa caranya? Come on, lanjut lagi.